Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 3 bulan sebelum keberangkatan, diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di laboratorium. Harus dilakukan secara pribadi karena tidak termasuk dalam biaya haji. Pemeriksaan tersebut termasuk cek darah dan urin, foto toraks atau foto ronsen, pemeriksaan jantung EKG, dan vaksin influenza. Kemudian hasil laboratorium tersebut dibawa ke puskesmas terdekat sesuai dengan KBIH dan KUA masing-masing. Pemeriksaan tahap 1 ini tidak dikenakan biaya dan meliputi pemeriksaan umum seperti tekanan darah, tinggi dan berat badan, pemeriksaan detak jantung dan keluhan-keluhan kesehatan dan riwayat kesehatan. Kemudian dokter akan menganalisa hasil laboratorium yang sudah dibawa sebelumnya dan memberikan saran kesehatan yang akan dimasukkan ke dalam buku kesehatan haji. Berikutnya, sekitar 1 bulan sebelum keberangkatan, kami diminta untuk hadir di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk melakukan vaksinasi meningitis. Ini adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk melakukan vaksinasi, dan jamaah diminta hadir sesuai dengan jadwal KBIH atau KUA masing-masing. Kedatangan jamaah diminta untuk mengambil nomor antrian yang akan dipanggil berurutan. Setelah dipanggil, jamaah melakukan pemeriksaan tekanan darah, pengambilan sampel urin untuk dilakukan pemeriksaan kehamilan. Kemudian kembali mengantri untuk melakukan vaksinasi meningitis. Berikutnya pengambilan obat bagi yang membutuhkan. Hasil pemeriksaan ini dan bukti vaksinasi meningitis akan dimasukkan ke dalam buku kesehatan haji yang akan dibagikan sebelum keberangkatan.